Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya Babe kemarin itu kan jalan-jalan ya, olahraga, jalan kaki lah biasa. Nah, terus Babe nemuin tuh penjual ikan ya yang di pinggir jalan kan, karena kasihan juga kan. Ya Babe beli aja. Nah, ini Babe beli ceritanya ini Babe tanya ini ikan apa? Terus dia bilang plati koral. Wah. Ini yang bikin Babe seneng ini ikannya kecil-kecil mungil terus warnanya mencolok. Dan kemarin tuh memang ada yang hitam terus orange, merah. Nah, terus Babe beli tuh 10 satunya 1000. Kebetulan di rumah ada akuarium nganggur ya, nggak dipakai. Makanya ini kan Babe bersihinnya belum bersih banget nih. Masih ada kerak-kerak gitu karena udah lama nggak dipakai. Ya udah Babe sementara cuci aja dulu dah. Nah, terus ditaruh nih di akuarium sini. Ternyata setelah Babe kasih cahaya terus dikasih batu-batuan, ada tanaman air ya sedikit. Menarik gitu sambil Babe lihat YouTube atau nulis sesuatu gitu. Sesekali ngeliat ikan-ikan kecil ini berenang dan benar-benar bikin fresh gitu. Akhirnya okelah, Babe pengen melihara ini ikan ke depannya buat refreshing gitu. Setelah ada lele, ada cupang, nah sekarang plati koral. Nah, ini kan plati koral setelah Babe cari tuh jenisnya banyak. Nah, konon katanya ini jenisnya tuh ada yang sunset sama Carolina. Babe juga belum hafal sih ya. Itu dari sang penjualnya. Nah, rencananya hari ini Babe mau nambah lagi. Ini kan beli 10. Kayaknya kalau beli banyak lagi lebih menarik gitu. Lebih kalau misalnya ditambah lagi ya sekitar 10 atau 20. Jadi ada 30 akan lebih rame, lebih lebih asyik untuk dilihat gitu. Pikiran juga jadi fresh. Ini sementara aja nanti Babe mau bersihin atau mungkin Babe ganti yang akuarium kotak ya. Nah, kenapa Babe pilih ini? Setelah Babe tanya ini perlu aerator nggak? Katanya nggak perlu. Ya udah. Menurut Babe ini simple gitu, nggak harus ada aerator. Takutnya kan kalau mati lampu ya repot gitu atau apa mati listrik. Nah, ini nggak perlu ada aerator. Yang penting katanya airnya ganti seminggu sekali. Terus ini apa? Diendapkan dulu. Nah, ini rencananya Babe hari ini mau beli lagi di Jalan Villa Pamulang Mas orang jualannya. Nanti Babe akan ke sana hari ini. Oke, ini hanya preview aja sih. Babe nemuin ikan yang unik yang cukup menarik buat Babe untuk dipelihara di akuarium kecil di dalam. Ikannya juga mungil-mungil. Ya, sekedar info saja sih. Barangkali teman-teman yang sudah pengalaman boleh share komen ya di video Babe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.